Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kandra Sarap di podcast kali ini. Saya akan membahas tentang apa ya? Mungkin sedikit solusi ya di tengah situasi corona seperti saat ini, di mana terutama yang mungkin hampir semua daerah sih sebenarnya. Tapi memang Jakarta yang istilahnya lumayan parah dari segi itu ya, dari segi pendapatan dan lain-lain ya, banyak PHK dan lain-lain. Nah sebenarnya sih pertama saya yang gak setuju dengan lockdown ya, lockdown yang saya maksud ini adalah lockdown yang kayak di Wuhan, kayak di Itali mungkin ya, yang full di situ ada militer, ada apa gitu. Kayak India itu digebuk-gebuki gitu. Kalau saya sih lebih ya itu tadi sih, apa namanya? Fisikal, pokoknya menjaga jarak itulah. Dengan tadi, kalau sekarang kan udah PSBB itu ya. Jadi memang kalau teman-teman lihat di negara Inggris atau Amerika sendiri ya, mungkin yang lebih itu Inggris ya, jadi lockdownnya memang nggak full lockdown ya, cuman membubarkan orang berkumpul dan lain-lain, intinya cuman lebih banyak di rumah, akhirnya kan jadi kerja di rumah kurang lebih seperti itu kan. Nah tapi kan nggak semua orang itu kan punya dapur yang sama ya, jadi tetap mereka tetap butuh napas harian. Nah yang begitu mendapatkan dampak itu kan sekarang ojol ya, mengingat ya mungkin istilahnya kan pendapatannya harian ya, apa yang didapat hari ini ya yang dinikmati gitu loh. Nah sebenarnya ojol ini bisa dimanfaatkan ya full dengan sistem ini, saya rasa sih ekonomi juga akan tetap berjalan dengan lancar. Itu tadi mungkin bisa pihak Gojeknya ngasih gratis ongkir atau apa untuk jarak 1 kilo 2 kilo dari lokasi kita jika pemesanan seperti itu. Jadi pada akhirnya kan orang juga akan menggunakan aplikasi dan membeli makanan atau apa di daerah sekitarnya ya. Nah buat saya itu juga impactnya ke semua ya, pedagang juga nggak kehilangan market, ojolnya juga tetap bisa, kita juga tetap bisa makan lah, seperti itulah lewat pesan itu tadi. Nah buat saya cuman itu sih sebenarnya yang mungkin sangat-sangat relevan dilakukan untuk saat ini ya. Jadi biarlah yang di luar-luar itu ya, teman-teman ojol itulah, jadi biar semua saling membantu, yang penting semua tahu porsinya, yang lain-lain. Terus teman-teman yang mungkin di PHK atau apa ya, mencoba untuk nyari celah. Yang banyak dilakukan tuh kalau yang setahu saya ya, yang udah lumayan worth it tuh juga jasa jual beli makanan itu loh, belanja lebih tepatnya. Jadi gimana teman-teman cuma lewat WA terus ingin belanja apa, besok teman-teman antar itu. Nah itu sebenarnya bisa teman-teman coba di lingkungan terdekat teman-teman, kontak teman-teman lah ibaratnya ya, mungkin teman SMA, teman apa, ini coba nawarin itu. Nah, kalau teman-teman punya sosmed ya bisa diposting di situ gitu. Di Jogja itu ada yang udah jalan itu kan, ada yang tarifnya per kilonya 1000 atau berapa itu saya kurang tahu. Jadi kan sebenarnya bisa double profit ya, kalau mau ngambil untung juga dari barangnya, misal ya 1000 atau 500 1000 atau 500 atau berapa lah dari jumlah barangnya itu, plus nanti di situ kan dapat dari pengirimannya itu ya. Ya kalau misal sehari bisa 5 atau
3 itu sebenarnya udah lumayan ya. Yang kedua sih sebenarnya kayak jasa masak itu sih. Jasa masak itu sebenarnya hampir sampai saat ini masih dilakukan oleh keluarga saya ya. Dari zaman dulu banget, dimana bisa dibilang makan itu cuman dari belanjaan orang, karena orang nitip untuk kalau orang Jawa itu istilahnya nempel. Jadi kayak minta tolong yang enggak full kita yang ngeluarin apa-apa gitu loh. Jadi teman-teman punya sayuran, punya daging, punya apa, suruh masakin ini gitu. Jadi teman-teman juga paling enggak kebutuhan makan tercukupi dari, biasanya kan nanti upahnya bukan upah ya, tapi kebanyakan kan nanti pembagian dari porsi hasil akhir ya. Jadi ya misal jadi oseng-oseng itu teman-teman lumayan dapat oseng-oseng kan, sebenarnya juga bisa buat ya paling enggak kebutuhan makan udah tercukupi lah, itu juga sebenarnya lumayan lah. Kalau teman-teman punya tetangga atau apa ya kemungkinan agak berkecukupan atau paling enggak males masak atau apa, teman-teman bisa nyoba tips itu. Terus untuk dari segi di luar ini ya, di luar ekonomi ya, di apa, sistem pencegahan sendiri seperti yang saya tulis di blog saya itu, bahwa sebenarnya tinggal itu tadi, Jokowi tinggal membuat rumah sakit darurat aja sih kalau buat saya, biar rumah sakit yang rujukan yang utama dan lain-lain itu memang harusnya dikosongkan ya. Dikosongkan itu dalam artian ya untuk hanya untuk penderita yang parah gitu loh. Karena kan sebenarnya di rumah sakit itu yang sakit bukan yang kena corona aja sebenarnya. Ada pasien-pasien lain yang memang lagi sakit, belum lagi kalau lahiran, kalau apa. Jadi sebenarnya double kill gitu loh. Dan dokter juga enggak cuma ngurusin yang corona aja, jadinya kan meminimalisir mereka kecapean gitu loh. Ini emang ya sebenarnya langkah-langkah kecil yang udah dibuat kayak di Wisma Atlet itu sebenarnya udah sangat-sangat cocok ya. Mungkin tinggal diklon di daerah-daerah gitu loh. Kalau di artikel saya itu kan saya nulis bahwa jumlah kelurahan atau kecamatan di Indonesia itu ada berapa gitu loh. Ya siapin aja 7.000 atau berapa gitu saya itu. Siapin aja tiap kelurahan ada misal 1.000 kamar, 100 kamar lah paling enggak. Bisa dari tempat nikahan gitu, dari tempat-tempat gedung pernikahan, di hotel bisa, di kalau yang malas bikin itu loh, yang udah ada listrik sama airnya, kalau mau bikin dari nol ya. Tempat-tempat luas ya, bisa di lapangan sepak bola, di mana. Jadi untuk menghindari penumpukan di rumah sakit itu loh. Terus untuk memperlambat proses penyebaran sih, kalau saya yang masih realistis ya kayak PSBB saat ini, tapi memang yang benar-benar dijagain gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar semua orang suruh di rumah gitu aja gitu loh. Saya data terbaru yang saya baca, enggak terbaru sih, data tahun 2013 itu hampir setiap kota di Jakarta ini ada 1.800-an lah anggota polisi itu loh. Itu data tahun 2013 ya. Kalau sekarang udah hampir 6 tahun mesti harusnya tentunya jumlahnya lebih banyak lagi. Dan itu jika untuk membagi jumlah RW atau kelurahan lah di Jakarta, sebenarnya sih untuk dua personal mengawal sebuah yang di atasnya TK itu, saya lupa kelurahan atau kecamatan, pokoknya yang tengah-tengah lah, itu sangat memungkinkan gitu loh. Jadi emang harus di situ, emang harus ditempatkan aparat ya sebenarnya ya. Bahkan kalau kita mau apa namanya, mau benar-benar ketat manfaatkan TNI gitu-gitu untuk menjaga, itu juga sebenarnya sangat-sangat memungkinkan ya. Enggak sampai kayak di India itulah, sampai dipukul-pukul kayak gitu. Yang jelas
mungkin orang jadi akan lebih berpikir gitu loh, bahwa ada yang ditakuti loh. Sekarang ini posisinya kan kayak kayak udah nggak tegas, nggak ada yang ditakutin gitu loh. Jadinya emang ya pada akhirnya ya jalan kayak biasanya aja. Akhirnya juga kesadaran diri sendiri yang mempengaruhi itu semua gitu loh. Sebenarnya cuman sesimpel itu aja sih. Kalau saya sih kebetulan orang yang percaya dengan bahwa ya orang tua dan orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan memang orang-orang yang rentan terkena ini loh, dan juga yang berpotensi meninggal. Yang muda, yang masih bayi, sangat kecil kemungkinan, walaupun ada kasus kemarin bayi juga kena kan di Inggris apa di mana. Tapi buat saya kan jika persentasinya masih cuma belum ratusan itu kan berarti kan emang nggak bisa dijadiin patokan gitu loh. Tapi kalau yang masalah usia, masalah penyakit bawaan itu kan hal yang kelihatan gitu loh, bahkan semua seperti itu. Ya mungkin cuman itu aja sih buat saya. Karena sebenarnya sih ketika semua dijalankan seperti biasa namun mengurangi tingkat sentuhan dan lain-lain antar orang lah betul-betul, saya rasa sih sangat-sangat memungkinkan ya. Apalagi kalau yang PSBB Jakarta ini kan besok hampir dari 6 pagi sampai 6 malam ya, yang kereta itu operasionalnya. Ya, saya rasa sih sangat-sangat akan sangat-sangat signifikan ya nanti hasilnya ya. Walaupun bukannya takut sih, maksudnya walaupun terlihat fakta bahwa jumlah kematian di tiap daerah terutama Jakarta ini kan kalau data versi Reuters kemarin itu kan meningkat cukup drastis ya. Dan untuk saya sih untuk masalah penanganan itunya, check upnya dan lain-lain itu sebenarnya memang paling relevan sekarang tuh niru Korea itu sih, pakai box itu. Sebenarnya itu juga pertama ngurangin konsumsi APD ya, yang kedua ya emang mungkin akan lebih efektif juga karena bisa menjangkau orang-orang yang sedang berjalan atau apa, jadi emang jumlahnya jadi bisa kelihatan gitu loh. Ya mungkin itu aja teman-teman, masukan saya buat teman-teman yang terkena krisis ini, bahwa yo percayalah bahwa sebenarnya nggak akan lama gitu loh. Ini sekarang tuh paling enak ikut yang atas aja lah. Ya walaupun yang atas juga agak lol, tapi mungkin itu pilihan terbaik saat ini tuh, daripada teman-teman malah mikirin apa. Yang penting emang kalau di tempat teman-teman masih ada orang tua ya, sebisa mungkin teman-teman jaga itu gitu loh. Jaga mereka, jadi biar ya biar masih tetap survive lah. Oke teman-teman, segitu dulu podcast dari saya. Kembali lagi di podcast-podcast saya selanjutnya. Salam olahraga.